Jadi dia rontok, banyak sudah rontoknya. Sebahu ya kali kak. Dikasih persegi tiga ya. Di model dia. Buat. Sayang rambutku. Bungkus aja bu. Ada kan yang mau sakit gigi bu ya? Aku mau gitu. Sakit gigi kok? Sakit gigi kok? Kenapa? Sakit gigi kok? Ini gara-gara panas dalam. Baru selesai, bukan satu semua tim tadi dua orang tadi tuh. Bukan, yang pertama tuh selesai tadi. Nunggu aku tuh, dari kemarin aku mau kesini. Kemarin tutup kan? Kenapa? Mama! Kasih modal ya, kan? Mama, aja, mama. Hidup di jam, ye. Berapa? Satu aja. Kau udah mau juga kan? Sama. Hah, apa itu? Ya, berarti segini kali aja ya? Kalau si sebahu. Mau sebahu pendek ya? Sebahu pendek. Pendekan kak? Kasih model mula dia kak. Kira yang bekasnya yang anu nih nak, yang tak sehat nih. Iya, yang tak sehatnya tuh mah. Segini dia kalau tak sehat. Biar aku teman siapa nih orangnya sehat. Segini dia, jadi tajam aja aku bikin ya. Nggak usah terlalu disusun juga, kok susun betul, ama. Habis sudah rontok rambut tuh, bahay. Gara-gara digulung-gulung terus. Mana pak, mau ya? Terakhir kemarin kan 20. Tambah lagi 15, tambah lagi 15 jadi berapa? 50. Hah? Masih boleh, nunggu lama apa sih? Boleh, kemarin terakhir sisanya 20 kan? Ganti rambut dulu guys. Kayak ini aja sudah, kayak tai lalat aja. Padahal lain ya jerawat ya. Mama sudah aku mau gunting rambut ini kan. Dari bahu lah turun ke bawah, cantik dari sini ke depan. Pikir aku sekarang gak pernah mikirnya, rusak rambutku di bawah. Kering. Kering kan? Lah kena sih, jangan potong masa, gak pernah dipotong aja. Itulah kalau dia gak rusak nih kan, aku potong. Jangan aja kalau aku gak sayang. Iya. Semua sudah itu ya. Kalau aku bawa laki aku tadi nih kak. Ya beli saja aku jangan masuk gigi, lupa aku ya. Anu sakit gigi ku tinggal ini yang anu lupa tadi sama aja deh. Ini kita gigi satu kan deh. Kalau anakku pula dia nak mau sekarang dipotong. Masih panjang. Enggak mau dipotong tuh biar poninya potong, enggak mau. Nangis tuh. Kenapa dia? Enggak mau dipotong. Ini lagi di gunting di salon Husna. Gila rambut kalau di rebonding rusak lama-lama dia tuh. Ya apalagi digulung-gulung kan. Rusak lah. Mau berpirang lah kak, endah lah jadi jadi senang berpirang. Iya. Jilbab. Punya jilbab sekarang. Coba kau kan? Pas sudah pendek ini kan? Nah iyalah, itulah deh. Si Bece apa tuh kak? Komen tuh, Bece. Oh dia nak, mana kak di perahu dia? Berau dia nih. Saya
Sayang, memang sayang, tapi rusak sudah rambutku. Di bawahnya kering. Digulung terus kan berjilbab. Iya kan? Makanya dari kemarin-kemarin itu pokoknya kalau mau potong di sini aja gitu. Malah sudah pilih lain. Kemarin aku ke sini ya, tutup eh. Kapan deh kemarin? Sebelum lebaran kayaknya kan. Iya sebelum lebaran. Tanggal 23. Hei. Itu banyak. Buang. Simpan aja dulu situ, nanti lihat kita buang di sampah. Waktu hari Jumat kali? Jumat Sabtu, lebaran kan Minggu. Iya, Sabtu, lebar sih. Sabtu tuh aku tutup, gara-gara buat pesanan buras nambah di sini. Oh, ini banyak orderan ya, Pak. Khusus batalion gak itu? Batalion? Khusus batalion gak sama istri kasat lantai? Alah! Gue tau muka aja, jangan ada pesanan buat kita ini. Kan lo banyak kan orang di sana kan? Sana banyak, gak ada bisa pemandangnya. Aku ya. Minum. Minum apa kau? Buan. Oh, tumpah ya. Percuma depannya rambut kalau juga rusak lah. Iya. Aku selama jilbab nih laka kan digulung-gulung terus kan. Padahal sayangnya aku dari kemarin-kemarin bahwa ada, ih lama sudah kemarin. Tapi sehat rambut kelihatannya sudah pegang itu. Iya, enggak. Daripada panjang itu enggak sehat. Kadang tuh kak, pergi aku di luar tuh kan, gunting-gunting yang anunya tuh, yang cabang-cabang itu kan. Sampai capek juga aku tuh gunting itu yang cabang. Tapi kalau kepanjangan juga ntar gak panjang. Iya. Siapa dulu yang smoting tidak? Hah? Siapa yang smoting tante? Si aku tuh kalau smoting di Karina. Karina? Udah berapa kali aku tuh? Smotingnya 5 kali kayaknya sudah. Tapi di situ aja terus aku tuh. Nah yang gagal, yang sisanya kemarin tuh aku maunya tuh si Karina aja. Ini anak buahnya. Yang buat? Iya. Kalau aku mau tidak, aku mau datang sini. Anak buah lagi. Karina yang buatnya baru dia. Kalau anak buahnya sudah. Coba aku lihat jadi itu cantik. Coba aku lihat aja yang pertama. Nah, baru kasih sir ke depan tuh. Anu ya. Nah kan, bagus kan? Kasih sir ke depan tuh, udah lebih kepada. Sip. Enaknya rasanya sudah kayak gini ya. Nanti kan? Kalau kau bilang sebabu tadi tuh kurang cantik rambutmu sayang. Iya kan? Kayak gini lah yang aku maksud tuh kak. Nggak aku tahu nggak bilangnya. Iya bagus ya kak. Bagus kan? Bagus. Baru kau mau foto lagi. Bagus itu. Kau sering lipat-lipat ke dalam tuh cantik. Soalnya kerapnya ini sih. Belakang tuh cantik ya. Iya. Sederhana, itu keluar semua sih dalam motor. Kembali cewek. Lah, kita cewek lah. Biar anak dua. Kalau badan kecil enak. Gimana ya? Sudah dipotong nih. Bagus kan? Suamiku baru nonton. Nanti berasa memang kurang pendek. Kurang pendek bilangnya tuh, dia tuh menyakut segini tuh. Anu bilangnya, gunting polwan bilangnya. Nggak cocok, kita ada gunting polwan. Pendek, kita santai atau nggak cocok. Cantik, Kak. Sudah, Nina. Sudah pendek. Kemarin kan waktu belum lebaran tuh kan aku bilang mau potong rambut. Jadi pas aku pulang. Gak kebawa nih memang kak? Hah? Gak kebawa nih. Tapi kalau kau hijab. Jelek kalau kebawa nih bang. Kalau aku berhijab nanti dia.
Nanti ikut kan? Sudah dipotong. Jangan nak potong, Pak. Potong kayak kecil tuh, Pak, yang potong nih. Hah? Mana kan? Potong. Ayo potong, Kak. Ketawa aku ada ditanya. Potong sini. Oh, ada ponakanmu dibawa ke sini bapaknya. Siapa? Ponakanmu, Pak, dibawa bapaknya potong rambut. Banyak kucingnya tuh, Kak, sama melahirkan belanja mamanya gara-gara enggak di anu sudah dilihat. Oh, setia. Aku lah yang nyuruhnya ke sini tuh. Dia lihat anak si yang kakak tuh kan. Gunting di sini. Di mana kok gunting tuh? Ah, solong susna, Pak. Aku bilang di anu tuh serving tuh situlah kau, aku bilang. Pinjam. Itulah dia ke sini tuh. Ya. Mana? Ya, yuk gunting yuk. Kau juga enggak tahu ngurus dirimu juga. Sini. Mau dia? Gunting kayak kemarin. Oh, berpengen ambil kursinya? Iya, ya, kursi tanya aku ambil ya. Pakai juga yang satu yang warna hijau tuh. Mana bisa juga orang ada santarannya begini. Jadi, jangan besar, jangan juga terlalu pendek. Mana nak mana? Dia jelek bilangnya, mudahan doi. Udah aja lo suruh pendek lagi. Kenapa sama? Sakit. Hah? Dia tuh mau gunting juga, cuman digunting khusus laki. Ini pirang apa kau pakai nih? Gak ada lah, Bakak. Ini apa nih merah-merah gini nih? Enggak, pirang. Ini lain tadi nih. Aku nih. Apa? Apa, Nak? Tadi nih. Hena. Ya. Hena dimain dorang. Au, jadi pirang ini? Masa? Iya. Astaga. Tuh, biar sudah dicuci ini merah dia. Tapi bentar merahnya tuh. Sini ya. Ya, tuannya benar. Makan kue kok, Dek? Ya, aku makan kue. Aku bilang aja tuh, potong lagi itu masih panjang, Dek. Kundul kepala. Kalau bisa kundul. Iya. Ini aku, Kak, Es, Kak. Iya, Dek. Anu. Dapat di dalam. Jadi, Lil minta kelas dulu, Nak. Mia, ambil kelas kosong dulu. Minta kelas dulu dari dalam. Berapa? Kelas. Bila kelas? Kelas yang mana ya? Kelas yang putih ya? Ada pen.
dan rambutan anak ini sebelah dia tampan. Tapi daripada dia bo. Iya. Nanti malam pas kau tidur aku potong diam-diam. Ya Allah, di adakah siapa aja? Disemprot rapika macam mau disetrika aja rambut adek tuh. Itu kan tekniknya, say. Teknik potong rambut biar rapi itu disiram. Cedek tegang. Kalian ini mau jadi potong nih, biar anu Ahmad potongnya, mah aku potongnya belanya. Mana satu ini mana mau? Diam, Mbak. Lepas sudah, gatal. Jangan musik. Dikasih itu. Nah, Bahena pun tangan sama digosok. Iya, habis main dorang. Licin tanganku gara-gara henanya tuh kubas. Poninya juga deh. Poninya juga. Jelek. Kayaknya bagus kali. Lama. Lama jadi. Tuh rambutnya tuh potong gara-gara anu tuh. Iya, Mak. Ponakanku yang motong, yang datang ke sini tuh gunting rambut. Ini? Iya, dipotong main-main potong-potong rambut. Astaga. Potong lah. Lucu dia potong juga rambut. Sudah. Cacat dia potong. Lihat mukanya.